itu di Pemangku 3 itu 50 meter. Langsung untuk jalan ke istimewa 100 meter. Dan jalan yang ketiga itu di Pemangku 4 itu 50 meter. Untuk jumlah rincian anggaran dananya harusnya tidak begitu tahu, jadi bisa dihitung lagi dengan kasus pembangunan. Dan saya dengan adanya dana desa yang jumlahnya lumayan lah sekarang ini, itu sangat membantu, sangat membantu untuk perekonomian masyarakat. Setidaknya dia dalam apa panen kopi dengan jalan yang kita bangun akan mempermudah untuk mengeluarkan hasil-hasil bumi, baik kopi, sayuran. Pemerintahan Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat, melaksanakan agenda kegiatan MONEV, Monitoring Evaluasi Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 di Pekon Batu Kebayan, Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023. Kegiatan berlangsung di Balai Pekon setempat, dengan hadir Sekcam Kecamatan Batu Ketulis 1 Amir berserta rombongan tim verifikasi MONEV, Kecamatan Batu Ketulis, Pratin Pekon Batu Kebayan Murtoyo beserta seluruh perangkat Pekon Batu Kebayan. Kegiatan diawali dengan pengontrolan administrasi Pekon dan dilanjutkan dengan pengecekan kegiatan fisik Pekon realisasi anggaran dana desa tahun 2023 di Pekon Batu Kebayan yang berbentuk bangunan rabat beton, jalan produksi di Pemangku 4 dengan panjang 50 meter, lebar 2 meter dan tebal 15 cm yang bersumber dari dana desa tahun 2023 sebesar Rp33.763.000. Dalam kesempatan ini Sekcam Kecamatan Batu Ketulis Amir menjelaskan dengan awak media yang hadir kalau tim verifikasi hari ini melihat pekerjaan fisik maupun administrasi di Pekon Batu Kebayan merasa puas dan bangga dengan kerjaan Pekon tersebut. Suhartato Jamin, Trans Live STV melaporkan dari Pekon Batu Kebayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kecamatan Monem telah melaksanakan MONEV di Pekon Batu Kebayan, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat. Dari administrasi yang diperiksa oleh kasih, bukan periksa sih, cuman ya di tahap pembinaannya bagus, bagus untuk administrasi, tapi ada kekurangan, segera dilengkapi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya selaku Sekcam Kecamatan Batu Ketulis turun langsung karena permohonan maaf Ibu Camatnya nggak bisa hadir karena beliau ada acara di Kabupaten, ada dua acara hari ini. Nah, jadi saya turun langsung di 4 titik. Di 3 rapat itu alhamdulillah untuk volumenya bagus. Bagus cukup, bahkan ada yang ya ada lebih-lebih sedikit. Untuk sumurnya juga bagus, airnya jernih, bagus, dan pelanggannya udah 20, hampir 30 pelanggan di sumur itu. Alhamdulillah untuk pembangunan dan administrasinya bagus, benar-benar baik. Oke, selanjutnya mungkin ada himbauan untuk secara administrasi. Jadi untuk dana desa kami selaku tim dari kecamatan, kabupaten juga menghimbau dipergunakan semaksimal mungkin dengan kebutuhan masyarakat yang betul-betul dibutuhkan untuk masyarakat di Kecamatan Batu Ketulis ini wabillahi khusus. Alhamdulillah ini memang untuk APBP-nya dia dari masyarakat. Masukan dari masyarakat, dari tokoh agama, tokoh masyarakat, alhamdulillah terrealisasi. Tapi kemungkinan kan untuk tahun ini batasnya segini, karena anggarannya terbatas juga. Dan himbauan kepada Pak Pratin, mudah-mudahan untuk kedepannya pokok-pokok di Kecamatan Batu Ketulis ini lebih baik lagi. Lebih baik lagi karena memang untuk Pratinnya ini sudah senior-senior semua. Pertama mungkin Bang Hari. 2023 ini untuk dana desanya 961 juta sekian dan untuk dana ADP-nya 362 juta. Untuk fisik, kegiatan fisik, untuk kegiatan pemberdayaan dan kegiatan pemerintahan. Iya. Monitoring sebetulnya tidak hanya untuk tahun 2023.
anak inspektorat protokol. Jadi monitor ini bukan suatu kegiatan yang belum pernah, tapi sering kita lakukan di setiap tahun. Oh, tadi untuk kita ada 3 titik pembangunan fisik, yaitu berupa pembuatan jalan kabupaten dan 1-2 sumur bor yang kita adakan di pembangunan ketiga. Nah, karena sumur bor ini Lili dan kawan-kawan yang lain sudah sampaikan bahwa pokon batu kuba ini pokon yang sangat sulit sekali untuk mendapatkan air bersih. Karena kalau mau ngambil dari gunung Sepincok itu terlalu jauh. Nah, alhamdulillah dengan keadaan dana desa ini kita bisa gunakan apa pembangunan di sumur bor. Dan alhamdulillah di tempat memaku batu kuba ini dengan adanya dana desa, alhamdulillah tercover semua dengan adanya sumur bor tersebut. Jadi masyarakat sudah bisa menikmati minum air yang layak konsumsi. Yang selama ini sebelum adanya dana desa masyarakat ada itu masyarakat. Pak Pratin. Coba lagi. Eh, yang narik di tengah. Udah pusing otomatis saya mas, sih langsung. Iya udah, ya dengar tempatnya mana? Biasa, namanya manusia perbaikan-perbaikan itu biasa. Tapi alhamdulillah ini bagus. Untuk administrasi juga sudah diperiksa oleh kasih saya, Pak Sarin, Pak Yusnan juga, Pak Kasubat. Alhamdulillah juga sudah kerjaan. Tolong. Ya, nanti itu kekurangan-kekurangan lampirannya segera dilampirkan sampai dengan bulan 6. Ya, dan ini sudah memasuki bulan 7 ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kedepannya kita sama-sama berkoordinasi masalah pekon dan kecamatan. Nah, mudah-mudahan kita kedepannya lebih bagus, lebih sukses, lebih mengayomi masyarakat. Mungkin itu kami dari pihak kecamatan mohon maaf kalau ada kekurangan. Bye.